Gue seharian sama Ani anak, gue udah emosi 7 kali guys. Sabar ya pak ya. Wah ini kalau ngajak kencan kayak di sini kalian itu guys, kalian itu harus uang kalian emang banyak guys, sumpah guys. Oke guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube saya yang baru yaitu Bang Pascol ya. Di sana bakalan seru-seruan. Di subscribe. Thank you. Kali ini kita satu harian bersama Katis ya guys. Gue tadi jemput dia sekitar jam 12. Bodoh. Dia yain aja berkeren tes. Terus ini udah jam 6 karena macet kita mau jalan-jalan dulu guys. Oke. Pokoknya dibohongin sama Bang Pascol, aku gak dijemput. Yain aja biar keren, Cok. Kapan lagi jemput Katis, men? Enggak. Oke, kita di sini udah culik dia. Kita bakalan ke tengah-tengah Jakarta, ke Bundaran HI. Lu berani ke Bundaran HI? Pengen gua cemplungin ini orang, guys. Terus juga kalian tahu Bang Pascol ini ya. Hari ini kan ambil kanan nanti. Hari ini dia tiba-tiba baik sama aku guys, dia mau traktir aku makanan. Nah, karena dia nanya mau makan apa, aku jawab mau makan steak. Nah, karena steak yang paling mahal. Mau steak ya bang? Iya. Oh iya tak beneran? Iya. Steak ini, steak apa namanya tuh? Apa? Steak kura-kura. Apa steak kura-kura? Ada, gua mau kasih tahu ntar. Betul bang, kenapa kok pasnya lampu ini nyalakan, aku terang kok bang Wasta semakin gelap. Hujan. Apa ya bang ya? Pantulan cahayanya coy. Oh iya oke. Oh iya kita semua gelap sekarang. Kok tinggal gigi coy. Jadi kita makan apa bang? McD. Cuma males McD. Yaudah. Apa? Telaso. Mau. Masalahnya mau lewat gimana Tes? Yaudah kita mau makan apa? Makan apa cus? Lu mau makan apa Tes? Makan apa bang? Bang yang nyetir. Bang Pascol lah kan, Bang Pascol yang bayarin. Ikhlas gak sih bayarin? Ya ikhlas lah Bujang. Ya terus kenapa kok dari tadi diam gak mau ngasih tahu? Ya con, apa? Cewek mah kayak gitu. Kalau ditanya mau makan apa gak ngerti. Lah gue mau makan bang apa? Bang Pascol ikhlasnya terakhir kita apa? Bebas, apa aja. Yaudah kalau gitu aku mau lobster yang harganya 50 jutaan. Aduh sumpah gue tiba-tiba kayak stroke gitu gak sih? Aduh, rumah sakit jauh gak sih Jos? Tolol. Tapi aku mau ngajak dia mau makan ini sih guys, steak yang di pick sih. Iya tah. Di steak yang di pick itu enak tuh, cuman mau lewat dari sana gimana gitu tuh. Alah, alasan. Oke, nanti kita lihat sampai di sana lagi guys ya. Pantengin terus guys. Liku-liku kota Jakarta guys. Macet pol. Macet. Sampai oh macet parah. Sampai Bang Pascol dari tadi bilang Bang Pascol jangan kentut. Enggak lah, gue gak kentut. Gak usah bohong. Gak bohong. Ini bawa basin. Mana ada anjing. Tak kira kenapa mukanya bersinar gini ya. Oke okay, guys, jadi ini sekarang. Oh bagus ya bang kameranya, kelihatan jadi cantik bang. Burik anjay. Jadi guys. Eh bisa lewat gak? Gue langsung anjay. Lagi sebenarnya kan mau nyari stick ya, tapi malah dibawa ke tempat warung-warung kecintaan Bang Pascol. Jadi aku disuruh cobain makanannya Bang Pascol. Ini makanan apa pak? Mie. Iya. Mau? Permisi mau beli mie boleh? Bagi mie pak. Kalau pak boleh pesen mie? Boleh. Oh ya. Ini bakso pak. Bakso. Bukan mie. Aku udah ada bakso. Kepalaku macam bakso. Oh, aku kira bijinya Bang Pascol. Eh, mau dong, Pak. Bakso, Pak. Katanya Bang Pascol ketoprak. Cobain dulu kulinernya satu-satu. Satu aja, Pak. Ya, satu aja. Dia nih. Enggak boleh, Pak. Sumpah dia itu tolol banget. Dia bilang buat pakai tangan enggak. Di situ enggak boleh, Tes. Ini kan angkringan. Oh, ya, oke. Maaf ya, Pak. Oke, BTW. Berarti ini udah cuci tangan ya? Udahlah, oh. Kau bacot kali buat malu ini. Ya kan ini cuma nanya. Sumpah, gue jadi takut cok sama ini orang beneran. Kenapa? Kagak, tolol emang. Betul ya, bapaknya apa bisa terinspirasi jual bakso?
Hah? Ya suka-suka namanya cari kerja, cari suka, makan toh. Suka makanan bakso gitu, jadi jualan gitu ya. Keren-keren. Oh. Semoga sukses ya, Pak. Di kantongnya ada rokok, Pak. Oh iya, ada rokok. Mau makan di mana, di dalam? Abangnya. Di sini aja, Bang. Merek apa? Gudang Garam Merah. Wih, Gudang Garam Merah, Bang. Rokoknya. Kalau Bang Basar apa? Sempurna. Sama kayak kakekku. Berarti Bang Bakso ini temenan sama kakekku? Boleh, Pak. Bang Bakso temenan sama kakekku? Kakeknya orang mana? Kakekku orang Surabaya, Rungkut. Ini pakai. Biar dia pedasan. Jangan. Udah, Bang. Gak usah banyak, Pak. Iya. Oh iya, Bang. Gigiku bengkak. Gak boleh makan panas-panas. Jadi aku harus tim-tim dulu. Pelan-pelan aja. Gue seharian sama Ani anak, gue udah emosi 7 kali guys. Sabar ya Pak ya. Makasih ya Pak. Sini aja taruh Pak. Makan di mana Pak? Di sini. Di sini apa gimana? Terserah. Di dalam gue nggak bisa ngomong, gue malu. Ngapain malu? Gue malu punya teman kayak lu. Catre. Sini aja Pak. Oke guys, duduk deh. Ya. Oke guys, jadi ini sekarang yang punya vlog mau malu. Jadi kita lagi cobain bakso kesukaan kita guys. Enggak, cuma kesukaan Bang Basol. Ini aku baru pertama kali, jadi belum menjadi kesukaan. Ini orang tolol, udah 7 kali aku emosi buatnya nih. Kenapa? Ngomong itu dia. Apa? Cemplak banget ngomongnya. Jadi aku kaget sih guys. Biasanya itu orang bakso pakai sarung tangan plastik. Tapi ini tadi dia langsung kayak selebeo. Gitu, jadi ya aku keceplosan lo ngomong langsung. Terus dia yang bikin jadinya kelihatan kayak aku nggak sopan. Dia kayak ngomong langsung gini, tidak boleh begitu deh gitu. Iya Pak ya. Gitu. Padahal kan kayak kan aku cuma nanya, ya kan? Nanya apa salahnya nanya? Gak salah sih. Iya. Terus, Bang, hampir jatuh HP-nya. Dia beres banget coy. Enak nggak? Pantes. Kalian tau gak guys, kenapa kok Bang Pascol kepalanya tuh bentukannya semua kayak kepala bakso. Bahkan biji-bijinya pun seperti bakso bentukannya. Karena dia dari kecil suka makan bakso. Lihat. Bahkan kumisnya aja bentuknya seperti bihunnya bakso. Mie! Bang ngomong lah, Bang ini vlognya Bang loh, apa yang ngomong terus. Sebenarnya dia udah marah. Rencanakan aku mau traktir dia. Cuman makan gak aku doang, karena giginya gak bisa. Iya, bener sih. Coba lu kecewa gak? Coba kalau misalnya aku sekarang makan. Terus tapi kan aku gak bisa makan bakso. Bisa sih, tapi kalau gak panas. Dia giginya sakit. Bang, salah. Pak, kalau misal boleh tahu, boleh gak baksonya didinginin? Pakai apa? Ya, gak usah pakai air. Oh iya, gak usah pakai air. Bang, terakhir ya, Bang ya. Aku mau nyoba juga soalnya. Berarti baksonya kuah, Pak, yang gak panas. Ya, aku mau baksonya yang dingin. Dikipasin dulu. Emang enggak ada bakso dikipasin? Hah? Kayaknya langsung deh. Enggak tahu. Kita dingin. Wih, banyak. Makasih dingin. Ya, Pak. Mau kecap enggak? Lihat. Saus enggak? Enggak. Lihat baksonya, guys. Panas itu. Panas. Panas, Bang. Lihat, guys. Ini adalah bakso dibuat dari Bapak namanya siapa, Pak? Pak Prisyoy, nggak tahu bapak siapa tadi. Pak namanya siapa, Pak Prisyoy? Siapa? Bapaknya namanya siapa? Amirul. Amirul. Panas Bang. Ya pelan lah, disabarin. Men. Emang pada biasanya kalau kameramen itu nggak makan ya? Masih kenyang. Malah enak loh. Sumpah. Tawar. Dia tawar lu belum buat kasih cabai, kecap, ada kecap enggak, Bang? Tapi enggak apa ini mikirnya dikit. Bagus. Makasih, Pak. Jangkrik ya, Peko. Ini sorry, Pak. Bukan jangkrik, enggak apa-apa. Ini ya, Peko. Ngomongnya itu loh. Entar kan kebukin loh. Kenapa? Jangkrik itu. Bagus deh. Lu bilangnya ke siapa? Ke HP ya, dia tuh. Lu ingat gak waktu pertama kali kita makan bubang bakso? Nah. Sampai muntah.
Kenapa? Jerang, Pak. Waduh. Akhirnya kameramen kita makan, guys. Aku udah makan, tapi sakit gigi gue yang belakang. Gila, pedes banget, sumpah. Jangan gitulah, ini orang rusuh banget, benar. Ini loh, kursinya tadi bisa goyang sendiri. Aduh, kakak kepucat, aku harus makeup dulu nih. Mau jadi cewek, alay. Alay banget ya, belakangnya dia alay banget, guys. Lu dekat sama cowok mana sih? Gak ada, Joy. Justru itu, kita harus alay supaya dapet cowok. Sumpah, dia alay banget. Dulu dia gak pernah kayak gini, guys. Kayak pakai lipstick gak jelas. Pakai dulu, eh. Pakai tapi dikit, gak tiap hari. Enggak, aku pakai tapi gak di depan kamera. Kalau ini kan aku sekarang kayak berani depan kamera. Depan kamera ya? Iya. Jadi kau masih kecewa sama aku? Karena apa? Karena aku gak sesuai ekspektasi. Di kamera aku bilang makanya ini. Yaudah, ayo, yuk, makan, kita makan. Enggak apa-apa. Enggak mau, gue gak mau kayak gitu. Kenapa? Yuk, jalan. Yaudah, kita makan lagi. Pokoknya kita kulineran hari ini, guys. Oke, guys, jadi ceritanya itu ternyata hari ini, itu Bang Pasul tuh lagi mood makan bakso. Karena baru ketemu Raffi Ahmad. Apa bunganya? Ya, penting senang lah, bahagia lah. Ya, orang habis ketemu Raffi Ahmad, terus karena kita udah makan bakso, udah kenyang. Nah, kita mau makan lagi. Iya, rencana mau makan ketoprak sih. Ketoprak dulu. Tapi udah kenyang, langsung aja menu utama. Lo ketoprak dulu enggak sih? Masalahnya perut gua gini gendeng, gua asam lambung, coy. Ya udah, berarti kita makan steak. Makan steak. Jelek banget sumpah, cok. Ini warungnya di mana sih, Pak De? Ini nama tempatnya di mana? Rumah Sakit Minoharjo, kalian harus cobain, guys. Sama Pak ini. Bapak apa namanya? Bapak apa? Minrul. Bapak Minrul. Bapak namanya Minrul ya? Mitro. Apa? Pak Mitro. Mitro, Bang Basul sesat loh. Baksonya enak, kalian harus cobain pedas sampai botakku keringatan. Sehat terus, Pak. Alhamdulillah. Oke. HP ke mana, Bang? Ayo. HP ke mana? Udah. Oke, guys, kita jalan dulu, guys. Oke, kita sudah di Steakhouse. Masuk. Asiknya di traktir Bang Pasco. Open. Apa aku rekamin lagi aja? Nah, rekamin aja. Oke, okay. Maco lah yang masuk. Ditarik. Duduk mana, Bang? Di atas kan udah ada, kan? Aku sengaja ngambil enggak ruang AC, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Biar bisa ngerokok. Kita mau makan steak. Ya Bang, kok mau ngomong lagi, Bang Paso harus ngomong. Kali ini kita bakalan wujudkan mimpinya Ketis karena dia udah ngidam steak ya, steak. Kita bakalan traktir dia, tapi di lain ini besok lu traktir gua. Kapan gua traktir aku? Yang di kapal. Oh iya. Oh iya anjing, itu mahal banget lagi. Makanya, tapi Bang Pacul gak apa-apa, nanti kita traktir lagi. Tapi aku mau yang di kapal lagi, yang satu lagi itu, boleh tak? Yang mana? Yang di sampingnya, ada yang mahal. Siapa? Ya kamu lah yang bayar. Bang Pacul lah, gantian. Kan aku sekarang, besok kamu. Bodoh, gua gak peduli. Ini namanya apa merasa anak kecil yang giginya bengkak. Udah guys, dia itu kalau lagi kayak gitu dibilang pemerasan anak kecil. Tapi katanya kalau aku udah dewasa ya Bang Col, katanya gitu, aku udah dewasa. Tapi ya, aku juga gak tahu. Ya udah, pokoknya intinya adalah nanti kita akan, kalian komen aja lah. Kalian suka, kalian tahu nyobain apa? Nyobain tai, atau apa?
komen. Tapi yang pasti kalau Thai enggak. Gak mungkin. Bisa, Thai ikan teri. Ih, gak mau aku. Thai ikan teri enak coy. Ih, pantes. Kepalanya bintang sebelah, lihat guys. Makan ikan teri, Thai-nya yang dimakan. Oh, udah pesan? Hah? Jadi pesan? Lah pesan lah. Ini tinggal pesan, minta burgernya. Keseharian Bang Pacol itu kasihan banget loh. Dia selalu memarahi adiknya sampai muka adiknya depresi. Coba lihat. Bang, yang bener lah sama adiknya. Kalau ngomong. Beli yang mana? Itu dikacangin. Beli yang mana? Jangan mengalihkan, Bang. Mana yang mana? Adiknya depresi loh. Ya gua nanya, ini keburu habis karena udah banyak yang habis. Aku mau sirloin. Sirloin. Sirloin yang enak ya? Biasanya sih ya. Ya udah aku masih loin Bang. Empat. Soalnya dia paling kayak aman. Empat ya. Ini misalnya gimana Jus? Bang. Sirloin empat. Gimana ya caranya? Pakai pan-press. Mau makan pan-press? Mau, pan-press mau. Ya bebas. Kalian pan-press apa? Mashed potato bisa dah. Aku mau mashed potato. Gimana mesannya? Mau mashed potato. Tingkat kematangan gimana? Medium atau medium? Medium well. Terus soy butter, mentai, cream, mushroom, aku barbecue. Aku mau cream mushroom. Cream mushroom. Oke. Okay. Ya. Baru? Terus udah. Jadi sama semua. Iya. Bumbunya. Iya. Kamu nyoba-nyoba. Ya kalau kita keracunan semua. Kalau kita kenakan semua. Yaudah. Mau nasi putih enggak? Nasi putih. Hah? Makan nasi pakai steak? Iyalah. Oh iya tak? Mau steak tak? Mau nasi tak? Enggak, aku enggak pernah makan steak pakai nasi loh. Oke, kita. Emang rasanya gimana makan steak pakai nasi? Ya memang pakai nasi lah, kocak kau ini. Enggak pernah pakai nasi steak itu. Gua biasa pakai nasi. Kenapa kau pakai nasi? Ya berkenyang lah. Di Indonesia itu kalau di mana? Kalau belum pakai nasi belum kenyang. Steak itu ya, kalau misal udah pakai kentang itu pakai nasi. Tapi emang benar sih, terkadang Indonesia apa? Bukan terkadang sih, kebanyakan kalau misal nggak pakai nasi itu kayak kurang gitu ya. Yeah. Dulu aku kayak gitu, sekarang aku kayak nggak seberapa. Ya pesan lah. Ya pesan dari situ. Ya gua mana tahu cowok disuruh pesan. Ya udah, angkat tangan. Gua angkat tangan. Udah angkat tangan nih. Anjay, inilah orang yang aku culik dari tadi siang. Wih, anak dajal. Cie, manisnya pol eh. Ara-ara. Maskernya dibuka toh. Siap. Udah kayak apa? Cipujang. Inilah contoh orang-orang kelaparan ya. Muka-muka yang dipaksai. Udah kayak orang setruk anjing. Tuh belum makan guys, lihat deh. Cuma dikasih air minuman ini guys, tulus. 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 Minum water. Tulus. Aku tulus kok Bang, cuma dikasih mineral water ini. Dia, gua bilang lu makan apa? Makan termahal Bang. Oke, kita minumnya vodka. Tapi gua kasih tulus. Enggak, mana ada. Bang Pacar bilang minum vodka. Jadi apanya? Hah? Minum apa? Tulus. Tulus. Ya itu duit gue cukupnya segitu, gimana dong? Kalau minta cukupnya segitu, ngapain ngajak makan steak? Biar keren aja. Oh dasar, penampilan apa ya yang kurang itu? Apa? Apa? Yang elit, ekonomi sulit. Elit apa mundasmu? Aku pakai celana pendek, pakai celana pakai kayak ginian. Oh iya, itu artinya supaya nggak dikejar orang pajak Bang. Bener gak? Enggak lah. Rekam lah orang-orang lain yang rokokan. Gua gak pernah marahin lu ya. Gua cuman gantung lu doang. Lihat guys, saking digantungnya sampe hidung lu kembang kempis gini. Gitu. Aku enggak ngerti cara hidung kembang kempis gini loh. Ngerti enggak maksudku? Ya, gitu. Nih, Bang, stick kita datang. Wih. Nasi putih.
akhirnya datang. Emang aneh guys Bang Pascol ini. Oke, seluin. Wih deh, kita makan dulu guys. Kalian tahu guys, ini kan steak kan udah lengkap ya. Steak sama ini, kentang goreng. Ini si botak ting-ting yang jadi kameramen ini pesennya pakai nasi. Ya emang pakai nasi lah, Cok. Gak ada sih pakai nasi. Dimana-mana itu steak kayak gini udah cukup. Lihat ya guys ya, sirloin well done. Well done. Baunya gak ada, bau daging. Coba rasain dulu. Serah. Tapi kita mintanya well done kan? Iya kan. Oke tadi. Oke. Makanya enak. Tapi main keras. Keras ya? Lumayan. Mungkin karena Bang Basel pilih yang pakai hemat ya? Iya, gua pilihnya pakai hemat dan itu modenya bayarnya minggu depan. Ah. Dua kali cicilan. Bang Basel lucu banget deh, tapi aku pengen makan steak. Goblok. Nah, ayo. Aku malah kayak gini. Ini bumbunya. Enak ya? Wah ini kalau ngajak kencan Ketis ini kalian itu guys, kalian itu harus uang kalian emang banyak guys, sumpah guys. Akhirnya Bang Basel mau ngomong gini, kalau bisa ngajak kencan aku makanya jorok kayak gini. Goblok. Kalau bisa biasanya jorok kayak gini kan. Anjing ini emang konten gak jelas cok, liatin orang makan anjing. Ya kalau aku kayak gini Bang. Makan-makan dulu, makan dulu guys. Kita makan dulu guys. Gimana untuk teksturnya gimana, Jos? Mantap. Mantap. Mantap ya. Dek, teksturnya gimana? Tes. Untuk teksturnya gimana? Cek sendiri. Cek sendiri. Lu cobain sendiri. Nah, ini gua udah habis, guys. Gila sih. Ini kira-kira habis berapa, Tes? 400.000. 400.000. Lu berapa, Dek? Lu berapa? 600. 600. Sekali makan 600.000. 600.700. Berempat. Teh manis 2, kuah 2, steak 4. Belum parkir. Habisin. Kalau enggak ada yang habisin, lu bayar sendiri. Pokoknya siapa yang enggak habis, bayar sendiri. Kalau habis semua aku yang traktir. Lu harus habis, makan dulu. Coba rasain. Dari tadi kan sudah ngerasain. Lihat ya. Kenapa ketawa? Ketawa terus lu dia, Bang. Gue rasain. Baunya enggak ada. Aduh muncret cok, aduh dodol. Setengah jam. Makan. Emang anak dajal saat ini. Menurutku keras ya. Keras ya, karena kau masaknya well done. Aku mintanya medium padahal. Itu medium well done. Tapi gigi tuh. Jangan dipaksa. Dia lagi sakit gigi guys. Oke, kita udah kenyang bego. Review lipstick dulu. Anjay, apa merek lipsticknya, Dek? Jangan, gak diendor. Pancingan. Oke guys, kita udah kenyang, udah tolol. Dan dia mau dandan dulu, dandan kecantikan. Habis ini gue mau traktir dia ke Bening ya guys ya. Mana ada. Iyain aja, cok, biar keren. Ya udah, berarti ini cuma keren dalam pencitraan. Aslinya utangnya yeah. Banyak. Pokoknya kita punya utang banyak, tapi kita akan bagian Ketis karena dia satu hari bersama Ketis. Kita udah makan malam, sekarang udah jam 8. Waktunya kita perawatan. Perawatan dulu karena ketek aku hari ini udah ada bulunya. Siap. Dia tuh perawatan gara-gara bulu keteknya udah tumbuh. Aduh,
udah dewasa, dia udah dewasa. Nah ini kita sudah ini sudah habis waktunya kita pembayaran ya guys ya. Ayo kita turun. Lo kan bang Basar yang bayar. Iya makanya turun, nggak ada yang bayar di sini. Kan dibawa kasirnya. Dadah. Oke guys, dibayarin sama bang Pascol. Hadap ke sana bang. Lihat ke sini kameramen. Kepalanya ada benjol nih di sini. Lihat. Kebanyakan dosa sampai muncul sebuah benjolan. Makan berempat 600. Coba lihat. Oke, kita waktunya kecantikan. Kecantikan. Kalau kecantikan ujung-ujungnya ditinggal sama Bang Pascol. Hah? Ya, yes, gua sengaja bawa jam segini. Hancur. Segitu banget. Kayaknya udah tutup sih. Udah, makasih. Kita pulang aja. Udah bang, kita langsung pulang. Yes, gue. Karena saya pengen emosi ya. Akhirnya aku bebas bayar parkir. Thank you. Buat hari ini, kalian pulanglah. Udah bang. Pulang ya. Thank you. Anterin pulang lah. Konten pulang. Hati-hati di jalan. Anterin pulang. Oh iya. Oke. Okay. Thank you, hati-hati ya. Anterin pulang. Iya, iya, iya. Terus kok enggak mau diantar pulang gimana? Pak, boleh anterin pulang. Iya, iya, biar gua aja. Ayo, 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 ayo. Gila guys, karena bocil udah ngamuk-ngamuk, karena ini udah enggak sesuai ekspektasi. Dia kecewa, burik. Jangan lupa like dan subscribe. Burik, komen burik guys, komen burik. Bye-bye.